jalan layang atau pie slab yang dibangun oleh pemerintah pusat atau PUPR pusat melalui balai besar yang ada di Kalimantan. Sejauh 3 km dan habisan dana ratusan miliar rupiah ya. Jalan ini penghubung atau jalan Trans Kalimantan Poros Tengah yang selama ini menghubungkan sejumlah kabupaten di Kalimantan Tengah, Palangkaraya menuju ke Das Barito. Rencananya jalan layang ini akan diresmikan tahun depan. Saat ini masih bisa menggunakan jalan jalur bawah karena tidak banjir. Ketika jalan ini banjir, maka yang digunakan adalah jalur atas. Jalan ini berfungsi dua, yang di bawah dan di atas.